Oh lor, biasanya kan nek musim umatis kan ini. Iku ngono ya, ana megane ya. Iki ora ana kok. Hey, kita sudah sampai ke Dieng. Ini kita akan menunggu sengenge jebol ya. Jadi tapi enggak begitu atis loh ya. Biasa loh ya, aku ora nganggo jaket ya. Biasa-biasa wae kok ya. Oh. Ayo. Weh. Nah ini bersama rombongan yang lain, kita nggak tahu mau kemana ini. Tiba-tiba memang pintu langit ya. Pintu langit. Iki loro parkiran angel, jadi ya wis medhun kene wae lah. Ya. Iki kebetulan weekend ya memang rada akeh sing durine ngono lho. Sambil menunggu sengenge jebol lor ya, kita bisa melihat gunung yang gede sekali. Ini jam 5 lebih dikit lor ya. Oke, ini duk gerombol-gerombol apa itu delok sengenge jebol ya. Dengan antri ngene lho. Ya, jangan sih ikut turun. Ikuti Mbak Ayu. Nah. Ini ternyata memang akeh banget sing cilengsi. Cilengsi. Ini detik-detik matahari mau menjongok dan banyak sekali pengunjung untuk melihat sunrise ini. Ini namanya Taman Langit. Dan saya sih baru sekali ya, biasanya kalau pagi itu di Sikunir, tapi ternyata di tempat lain ada Taman Langit ini. Nggak jelek sih, bagus. Kok suwi ya, pengen ngene ora ndelok jongok ngono. Tapi aku senang loro ora pate ates. Bulan iki dia ora pate ates, jadine standarisasi. Ora usah nganggo jaket yang tebel-tebel. Iku iso ora usah nganggo toplek-toplek ngono. Jadi lebay gini ki. Oh, gini ki malah apa? Aduh, kayak nong Antartika gitu malah. Kan dingin. Rumah sana ki nek Korea. Rumah sana nek Korea adalah gem. Iya. Dalamnya putih, Mbak. Ya enggak aku bahasa Korea toh. Enggak kayak. Aduh. Ya bagusnya apa tempat wisata ya kayak gini lor ya, setiap weekend itu banyak orang. Ayo Rono. Nah ini spot yang cukup bagus ya kalau untuk foto-fotonan. Ya rekomendasi lah ya, kalau yang suka dengan jebol ya matahari ke Taman Langit aja. Ini posisi Diengnya ini Wonosobo ya, gitu ya.
Ya wis. Kita enteni saja. Sengengenya jebol. Oh, Lur. Biasanya kan nek musim umatis kan ngene. Iku ngono ya, ana megane ya. Iki ora ana kok. Berarti kita ada orang atis. Iki sing dorak-dorak nom. Dorak-dorak nom. Nah, itu turis ke Korea. Turis dari Korea ya, Mbak ya? Nah, itu sengengenya mau jebol Lur ya, wis ketok. Nyano marap-marap di sana ya. Ini mungkin kita bisa menghitung ya. Menghitung hari. Jebol-jebol. Suwene. Cici. Ngene kok. Ngene iki cara ngene iki kok cara dikat sedilut malah jebol to. Tapi kok wis padake ngene ya, asline wis jebol ya, wis gununge kadangi. Karena ini namanya Taman Langit ya, kita ya dekat Taman Langit ini, apa, rumah-rumah warga ini terhalang oleh langit ya, itu pedutnya di sana. Halo singo. Ini iki. Apa kuwi? Lion King. Singo. Raja singa. Raja singa. Nanti ini kan dirilis tahun 2018. Ini nanti Desember 2024 ini namanya Mufasa, bapaknya ini akan rilis filmnya. Oh, adiknya Raja Singa juga. Nah, si Eko Lur jebol. Satu dua tiga, satu dua tiga. Lam kerekam sing apik ah. Ora tenanan lho, iki wis mulai ngono. Apa jenenge? Murup-murup. Hai, detik-detik. Sora-sora ayo. Lho ketok, aku malah telat. Lah, iya iki, Mang. Ya, rela. Lho, Lur. Akhirnya jebol juga. Kok durano sing tepuk tangan lah ndi? Sanrise biasanya ditepuk tangan kok. Apa bego orang kata? Enggak celong-celong ah. Ya bro. Wawancara. Iki tanggo aku iki. Kok ribet kerja nang kene, bro? Dur ne. Kok nak atus biye kok ada atis. Mungkin ternyata ada atus baju anget berdua ya, Lur. Kanan dan kiri saya untuk foto bersama untuk rombongan Inahanse berbaris di kanan dan kiri saya untuk foto bersama. Setelah itu nanti kita fotokan satu persatu ya untuk rombongan Inahanse. Jadi kita akan foto bareng bersama rombongan Linatur. Nah, ini jenengnya apa iki? Linatur. Mae sini Mas Han berarti ya. Handoyo. Geser sedikit ya. Geser. Jadi ini silakan aja yang mau pakai Linatur ini ya. Terjangkau pokoknya. Wong Pati ya. Nah, ini session pertama di Taman Langit, setelah ini ke nanti, Mbak. 0 km. Bariki nek 0 km jare. Wo.
Nah. Ayo dipoto.